kedua bahagia. Bahagia menjalannya, bahagia. Jadi wajar-wajar tidak bahagia ketika kau absen, mau pulang absen, perlu dipertanyakan. Kemungkinan besar belum profesor. Iya, melakukannya dengan bahagia, hanya dengan bahagia tekun, lepas penasaran. Orang itu bikin program kode ini sampai tertutup. Bapak lihat, Mark Zuckerberg, profesional. Mark Zuckerberg itu pak, ketika ditanya masih mahasiswa, si dia itu punya pacar nggak? Sama teman di kuliahnya pak, nggak dijawab pak. Apa yang dia lakukan? Yes. Dia ubah coding Facebook, ada tambahan feature status. Ya, dapat inspirasi tidak ditunda, dilakukan begitu berhasil dengan sangat bahagia. Kita bisa seperti itu pak? Bisa. Ajak coba. Oke, ini sangat terkenal. Kita tidak akan bahas semua, tapi teman-teman, ada tiga cepat saja teman-teman kasih tahu ya. Ini Rangka Factory. Jadi kata orang rangka kalau mau efektif, tiga dalam interpersonalnya itu adalah satu aktif. Ini COVID punya ya. Dua apa? Kebaca nggak sih? Mulai dari tujuan akhir, kemudian ketiga good plus interest. Lakukan hal yang penting di awal. Bekerja dulu baru main-main. Nah ini yang akan saya pukul. Jadi good plus interest. Kerja kita macam-macam juga. Ada yang urgent tidak urgent, ada yang penting tidak penting, gitu ya. Oke. Okay. Teman-teman masih pekerjaannya banyak di mana ya? Kalau pekerjaannya urgent tapi penting, kemungkinan teman-teman itu tipenya penunda. Kerja penting kok di waktu yang urgent suka nunda. Jadi kalau teman-teman jenis pekerjaannya penting terus, tapi genting terus, sisihkan 25% dari gaji Bapak Ibu ya untuk menyiapkan peti mati. Ini cepat stres ya. Kemudian yes man itu apa aja? Iya, nggak penting juga dikerjain. Tiap hari dititipin gorengan sama bos kok mau? Itu nggak masuk dalam PAPO, KPI nggak masuk. Dititipin gorengan ini enak nih. Gimana bu? Sustul. Eri, kita gorengnya nih. Eri, tolong jemput anakku. Nah itu contoh. Berarti apa? Yes man, apapun mau. Kalau nggak masuk dalam KPI kan, ya. Kemudian yang ini pemalas, kerjaannya selalu yang gak penting. Kemudian apa? Jadi waktu ya tidak urgent. Apa ya kerjaan gak penting waktu gak urgent? Tahu kan? Ngecek laut gitu ya. Jadi usahakan teman-teman punya pekerjaan yang sifatnya penting itu di gak urgent. Artinya planning. Tapi BPN penting gak? Penting apa? BBM-nya penting, kan gitu. Tapi kalau isinya misalnya cuma pantun, bapak kamu kerja di Aga ya, lu kok tahu kamu kayak plastik ya? BBM penting, nggak penting, ngeceknya katakanlah 5 menit setelah istirahat, 5 menit sebelum dia masuk. Ya itu boleh aja kan pak? Atau bahkan jam kerja saya yakin nggak dilarang, tapi nggak diprototin terus. Oke, kemudian diatur, kalau pakai email, yang kira-kira email promosi, masuk kantor. Kantor emailnya alamatnya belakangnya apa? Agak gitu ya? Nah, yaitu masuk di folder penting yang lain, masukin folder nanti sore gitu aja. Judul foldernya gitu ya, nanti sore lah ya gitu. Nanti kita sore tinggal buka, oh ini gak penting. Jadi teman-teman akan menjadi orang yang bisa membuat prioritas pekerjaan yang baik. Kalau tidak pak, jebakan kita tiba-tiba waktu habis, energi habis, ya kalau isinya gak yang galau-galau. Kalau yang galau-galau? Tinggal saja ya, prestasi kita pasti akan turun karena banyak dibanjiri dengan pekerjaan atau aktivitas yang tidak penting.